Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katibang farihanum maqbudah. Wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh iku ala safarin ing atase pelungan. Wa lam tajidu lan padha ora nemu sapa sira kabeh ora nemu katiban e wong kang nyatet. Farihanun mongko utawi pira-pira jaminan barang gadi makbudotun kang den tampani. Niki khobarnya dihilangkan kalau kita memahami terkib ini. Khobarnya di mana? Khobarnya disebutkan oleh mufassirnya. Iku tastausikuna. Nah niku khobar ini. Jadi lek teng gramatika Arab niku teng ngene pelajaran ilmu nahwu sorop niku enten mubtada khobar fiil fa'il begitu Bapak sekalian ya. Iku tastausikuna padha kumandel sapa sira kabeh biha kelawan rihanum maqbulah. Layak nopo kalau transaksi itu di situasi-situasi yang tidak normal. Jadi semisal kita di perjalanan di pesawat ya atau di tengah-tengah perjalanan kita di bis, di kendaraan dan lain sebagainya, kemudian tidak ada yang mencatat. Jadi kan gak sempat ya. Gak ono buku, gak ono pen ya. Tapi kita bertransaksi di perjalanan. Maka juga jangan sampai, apalagi zaman sekarang, tidak ada jaminan. Kalau kita meminjamkan, maka kita minta jaminan. Kalau kita meminjam, kita memberikan jaminan. Karena tidak ada catatan, Bapak sekalian. Wong di perjalanan ini intinya dalam kondisi kita tidak bisa mencatat. Tidak bisa membuat akte perjanjian atau secarik kertas untuk menunjukkan bukti utang piutang. Maka kata Allah farihanum maqbudah. Jadi misalnya nyun sewu jenengan wong galek neng bis cetukan kenalan arek neng Sumatera sik teko Tulungagung kentean sangu banget ini kenal. Lek gak kenal, nggih aja. Iki mulane tak contohane sing kenal. Lho sing kenal ngene iki lho lek jenengan kalau kita ingin meminjamkan dan kita memang tidak niat untuk sedekah, memang niatnya meminjam, meminjamkan. Makanya jangan sampai kemudian hanya kita pinjami aja. Jadi urusan apa? Transaksi maliyah ini harus tidak boleh didasari khusnudan. Ini bapak-bapak ibu mungkin ya sering gitu ya. Jadi koyok-koyok itu ya jujur, ya konco. Nah, tapi kan sering Bapak sekalian kita itu justru ditipu, diperlakukan tidak jujur oleh orang-orang yang kita kenal. Loh, kalau kemudian kita berhati-hati, itu artinya manfaatnya kan bukan kepada kita sesungguhnya. Bukan kepada kita saja, tapi kita juga memberi manfaat kepada dia. Bagaimana dia jujur, bagaimana akhirnya dia memakan barang halal. Nah, kalau kita biarkan justru kita tidak membuat perjanjian, kita tidak ada wasikoh dalam contoh yang saya sebutkan tadi. Nah, ini sama artinya kita memberi peluang bagi orang lain untuk berkhianat. Maka ya terus terang saja. Kita kasih pinjaman, tapi apa jaminannya? Dilalah duwe HP. Gitu ya. Ya HP itu. Kalau nanti tidak bisa membayar, kita jual. Karena memang barang jaminan itu atau bahasa fikihnya adalah akad rohen, akad gadi, gadian, itu marhun behnya itu, barang jaminannya itu tujuannya adalah dijual untuk istifa'ud dain,
untuk melunasi hutangnya ketika dia tidak mampu membayar. Sekali lagi, ini dalam posisi kita tidak niatan untuk sedekah. Yelek sing apik ya gak usah diutangi. Nah, gitu ya. Ya ono kanca ning Sumatera kentekan dhuwit gitu ya. Ketemu ning Tulungagung. Sumatera Tulungagung masih butuh sekitar 1 juta mungkin. Ya sebaiknya dikasih gitu. Tapi kan tidak semua orang dalam posisi itu mempunyai kelonggaran-kelonggaran. Tidak semua orang dalam posisi seperti itu mempunyai kelebihan bekal di perjalanan. La fa in amina ba'dukum ba'dhon falyu'addil ladzi tumina wal yatakillaha rabbah wala taktumu syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna 'alim. Fa'in amina mongko lamun percaya sapa ba'dukum setengah sira kabeh, setengah sangka sira kabeh. Ba'dun ing sebagian kang meneh. Jadi antar orang yang bertransaksi saling percaya. Maka falyu addi mongko becik nekani sapa alladzi wong utumina kang den percaya sapa alladzi nekani amanatahu ing kepercayaane kapercayaane alladzi. Waliyatakilan becik wedi sapa alladzi sing dipercaya niku wau Allah ing Gusti Allah robbahu kang dadi pangerane alladzi ai fi adaihi. Lah mergo rohen niku hukume juga sunnah memberi jaminan itu. Maka apabila sebagian dengan sebagian yang lain itu saling percaya, artinya tanpa ada jaminan. Saya contohkan di contoh di awal tadi, berarti yang meminjamkan itu percaya kepada yang dipinjami, orang Sumatera tadi. Lah maka fal yu'addil ladzi tumina amanatahu. Maka seharusnya ini teman yang di Sumatera ini yang sudah dipercaya ya, pinjam tanpa jaminan, maka dia wajib untuk apa? Memenuhi kewajibannya, yakni mengembalikan pinjaman itu. Dia harus memegang amanahnya. Harus menjaga kepercayaan temannya. Wal yattaqillaha rabbah. Dan dia harus takut kepada Allah. Karena kalau ke manusia ini, boleh orang tidak takut, karena orang bisa ditipu, orang bisa digertak, ya, orang bisa dikalahkan, tapi tidak begitu Allah Subhanahu wa taala. Wala taktumulan aja mumpetake sapa sira kabeh asyhadata ing persaksian. Jangan sampai dimanipulasi, jangan sampai dirubah perjanjiannya. Waman utai sapa namiku yaktumha, nyimpen sapa wong ing syahadah. Artinya dia berkhianat, merubah kejadian aslinya, menipu temannya. Maka fa innahu mongko teman setuhune wong sing man iki wau, wong sing ngumpet ne persaksian, artinya tidak jujur, iku asimun wong kang dosa, kotor apa kalbuhu atine man. Maka dia tergolong orang-orang yang hatinya kotor. Naudzubillah min dzalik. Wallahu ta'ala Allah bima kelawan sembarang kalir kelan barang. Tak maluna kang amal sapa sira kabeh iku alimun zat kang moho ngudaneni. Diulang oleh Allah, wallahu bima ta'maluna alim, wallahu bikulli syai'in alim. Itu oleh Allah sering diulang-ulang. Jadi Allah menegaskan kembali bahwa manusia bisa ditipu, manusia bisa dikalahkan, manusia bisa ditrik, tapi Allah tidak. Allah adalah alimun, Allah adalah qadirun. Nah, ini Bapak Ibu sekalian,
ayat tentang transaksi di dua ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah ini, 282, 283 ini sangat luar biasa dan menginspirasi semua bentuk-bentuk administrasi di dalam transaksi, digunakan di dalam perbankan, ya, ilmu-ilmu akuntansi, kemudian timbul notaris, ada SIM, dan lain sebagainya. Ini munculnya dari dua ayat ini. Jadi dua ayat ini ayat yang luar biasa. Nah, akhir-akhir ini, bagi sekalian, ini mumpung kita membahas transaksi, ada beberapa yang menjadi perhatian kita. Pertama adalah bagi kita sebisa mungkin, dan menurut saya wajib ini, jangan kepencut dengan pinjol. Pinjol itu apa, bagi sekalian? Pinjaman online. Ini kurbannya sudah masya Allah ratusan, bahkan mungkin ribuan kalau kita bicara Indonesia. Dan kurban ini tidak hanya kurban harta, bagi sekalian. Jadi mutilasi di berita-berita terakhir itu ternyata timbulnya juga pinjol. Ya, jadi mutilasi, jadi pembunuhan yang sampai korbannya itu dipotong-potong. Ada tiga peristiwa pembunuhan mutilasi, semua timbulnya dari pinjol. Jadi orang yang terbelit utang lewat pinjaman online. Oleh sebab itu di Android kita, di HP kita itu kita nggak pengen mengakses berita-berita pinjol, ini sudah muncul sendiri iklan-iklan pinjaman online. Dan ini jangan sampai kita terbuai oleh itu. Jangan sampai diklik, jangan sampai diikuti. Ini sangat-sangat bahaya. Sekalipun bahasanya ya namanya orang promosi, ya, tanpa syarat, nggak usah kirim apa, nggak usah apa, sekian menit cair, 100.000 nanti hanya mengembalikan 110.000, Mama. Rata-rata semuanya bohong itu sekalian. Dan itu nanti kalau kita dalam posisi tidak bisa membayar sesuai tanggal yang ditentukan, maka pokok pinjaman dan bunganya ini juga berbunga dan luar biasa, tidak terkendali. Oleh sebab itu, ya mohonlah untuk tidak kepincut pinjol, ya, pinjaman online. Ya lega akeh ini sama nego-nego tak utangi. Tapi lega akeh. Kualik ya. Lek kula butuh kula tak suan tenggeri jenengan. Yang kedua adalah mata uang virtual, Bapak-Ibu sekalian. Jadi cryptocurrency. Jadi uang virtual. Jadi uang virtual itu uang lintas negara, Bapak-Ibu sekalian. Uang lintas negara, bentuknya juga bukan seperti rupiah dan seterusnya, tapi nanti bisa diuangkan di negara masing-masing. Yang paling terkenal ya Bitcoin, ya, ada Ethereum dan lain sebagainya. Ini kita juga jangan sampai kepencut. Iku wong niku anu, Bu Ibu sekalian. Jadi itu mata uang demit lah, wis demit sing wonten nawon. Niku dan demit saestu. Makanya kita enggak usah kepencut. Lah kita katakan demit kok enggak ada barangnya. Hanya tulisan-tulisan kalau kita bertransaksi itu. Dan luar biasanya tidak usah orang punya umpama 100 triliun ini, ya. Niku kekayaan betul. Lah kalau uang virtual itu dalam waktu yang tidak lama, tidak usah jam-jaman, ya. Sak menit lho, wong 1 triliun itu bisa hilang sampai nol itu bisa. Makanya ini dikatakan mata uang atau uang-uang transaksi-transaksi demit setan, jadi enggak perlu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga dicekok tiap hari dengan judi online. Ini gini, saestu nih, pokoknya kebelet toh koyo ngopo. Atau sekarang kita ikut-ikutan, kadang kita ikut teman, itu monggo berhenti.
Jadi jangan kepecut, kalau sudah ikut jangan sampai diteruskan. Tidak ada satu pejudi pun yang menang, Bapak sekalian. Jadi pejudi itu mesti kalah. Yang terakhir adalah investasi bodong. Ini juga kita ingatkan. Ciri-cirinya pokoknya begini. Kok ada orang menawarkan kerja sama usaha, kok tidak normal penghasilannya, tidak wajar. Maka itu dipastikan berujung penipuan, itu aja. Oke. Ini mumpung anu saling mengingatkan. Oke, ngoten nggih Bapak sekalian. Jadi investasi yang tidak wajar maka jangan diikuti. Siapapun yang mengajak, jabatannya setinggi apapun. Karena orang investasi yang tidak wajar itu biasanya menggandeng kiai, menggandeng pejabat agar supaya meyakinkan untuk mencari kurban. Niku saestu. Niku kita ingatkan pun. Niku mawon, mugi-mugi manfaat. Saya akhiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.